Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gazia. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat plan lantai sendiri dengan menggunakan keramik ukuran 50 x 50 cm. Bagaimanakah cara membuatnya? Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gazia, perlu sahabat Gerai Gazia ketahui bahwa plan lantai adalah elemen dekorasi baik interior maupun eksterior yang biasa dipasang di sudut pertemuan antara ujung lantai dan ujung dinding. Jadi manfaat dari plan lantai itu sendiri ada banyak sekali. Yang pertama, bisa menjaga kebersihan dinding dari kotoran di lantai. Kemudian membuat sudut dinding dan lantai terlihat lebih simetris dan lebih indah. Kemudian memudahkan proses pengerjaan acian pada sudut dinding. Dan juga menjaga agar cat pada dinding itu tetap bersih dan tidak terkena kotoran ketika kita menyapu lantai. Bagaimanakah cara membuatnya? Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan. Nah, untuk bahannya ini saya menggunakan keramik ukuran 50 x 50 cm. Kemudian alatnya, yaitu kita tentunya menyiapkan meteran dan juga menggunakan gerenda. Nah, ini karena saya tidak memiliki alat potong keramik, maka saya menggunakan gerenda. Kemudian selain itu adalah meja yang terbuat dari kayu. Meja ini tujuannya adalah untuk telenan atau untuk tatakan keramik yang akan kita potong.
Demikian video kali ini, yaitu cara membuat plan lantai dengan menggunakan keramik ukuran 50x50 cm. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Gerai Gasia.